Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Terkait dengan kasus atau konflik yang sedang heboh baru-baru ini antara Israel vs Hamas, yang dimana Hamas menyerang Israel saat hari libur atau hari raya bangsa Israel, teman-teman. Nah, kali ini supaya kita lebih bijak untuk melihat kasus ini dari perspektif sejarah, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita simak khotbah atau ceramah singkat dari Bapak Bambang Nursena. Yang mana beliau membahas tentang latar belakang dari konflik yang terjadi berulang-ulang di antara Hamas dan Israel. Nah, teman-teman silakan disimak video ini. Kalau pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifada tahun 1987. Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi, ya itu kan cakar PDW itu. Ya you know? Karena ini tanah wakaf umat Islam sampai akhir zaman, dia semaunya sendiri kan tidak begitu hukum internasional. Dan dokumennya tidak ada seperti itu, tanah wakaf itu kan urusanmu. Tapi hukum internasionalnya seperti apa? Hanan Sarami sadar. Sebagai seorang Kristen dia tahu Alkitab pasti. Bukan hanya tahu Alkitab, dia tahu dokumen-dokumen sejarah. Bahwa kalau kita memakai dalil keagamaan kita mesti kalah. Karena memang baik Al-Quran maupun Alkitab kalau dalil agama membenarkan kepemilikan Israel. Lalu dia pakai dalil HAM. Waktu saat ada konflik tanah, bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa, pembayaran ganti rugi nggak dilakukan, orang itu terusir. Terus ditanya di forum internasional, di PBB, orang yang bersangkutan itu dihadirkan. Ini tanah milik siapa? Negara Israel. Ini tanah wilayah Israel. Ya, saya tahu ini wilayah Israel. Tapi tanah itu miliknya siapa? Ini tanahnya pemerintah Republik Indonesia. Tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa? Kan itu kan persoalannya. Tetangga sebelah itu masa ada sertifikat miliknya Republik Indonesia? Itu enggak kok. Sertifikatnya ini punya siapa? Misalnya punya Tuan Samuel. Tuan Samuel berasal dari mana tanah ini? Dari bapak saya Tuan Daud. Bapak Daud, Tuan Daud dari mana? Oh, dari kakek saya Tuan Sulaiman. Oh, jelas. Mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya. Sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini. Terus kemudian forum internasional mengatakan, serahkan ini kepada yang punya. Bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel, itu no problem. Silahkan, wong itu wilayah negara. Tapi sertifikatnya siapa? Ya, orang ini serahkan. Kalau kamu mau beli, ya beli dengan harga yang layak. Itu yang terjadi. Jadi antara penyelesaian secara HAM, secara pribadi, dengan penyelesaian secara politik. Sama dengan gini. Indonesia dulu kan milik dijajah Belanda. Gitu? Setelah dijajah Belanda, kita merdeka. Tanah yang kita miliki ini tanah nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka. Gitu? Berarti sekarang mentang-mentang Indonesia merdeka, terus yang punya ini misalnya orang Timor yang sekarang masuk Portugis. Kemudian dikatakan, oh tidak bisa, kamu orang Timor, ini tanah orang Timur-Timur. Ini tanah sekarang miliknya Republik Indonesia. Betul Pak, ini miliknya Republik Indonesia. Tapi ini yang beli kakek saya Pak. Lah kamu warga negara apa? Warga negara Timur-Timur. Ya kan sejak zamannya Pak Habibie Timur-Timur lepas dari Indonesia. Ini negara ini menguasai milik saya, ini jelas ini pembelian dari kakek saya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang dilakukan dengan pendekatan HAM oleh orang-orang Palestina Kristen seperti apa Hanan Nasrallah dan sebagainya. Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern. Setelah tahun 1914 Turki kalah perang, Palestina diserahkan kepada Inggris karena pihak pemenang. Lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917 dengan ketentuan bahwa tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi. Nah, lalu menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang menghuni tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel. Ketika terjadi proses rakyat itu, mereka kan warga negara, dulunya kan warga negara Turki. Tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama, lalu diserahkan kepada Inggris. Inggris mengeluarkan
deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah milik, itu tanah air Israel. Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang, artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi, keberatan. Lalu pada tahun 1937 dikeluarkan yang namanya Komisi Lotfil, karena ada orang yang namanya Tuan Phil, maka Lotfil. Di sana dibuat obsesi pilihan, ya, tanah Israel di tanah yang sama itu, di tanah suci itu, pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Itu ditawarkan tahun 1947, dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 yang mengatakan, mengulangi kembali solusi dua negara. Di tanah suci ada dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dengan catatan kota Yerusalem tidak boleh, Yerusalem Timur tidak boleh menjadi ibu kota salah satu negara yang berkonflik. Yerusalem Timur harus ditentukan statusnya secara hukum internasional sebagai corpus separatum, sebagai bagian yang terpisah di bawah hukum internasional. Takhta Suci Vatikan sepakat dengan PBB, Israel sepakat dengan PBB, tetapi orang Palestina menolak karena dihasut oleh suku apa, orang-orang Arab tetangganya. Oh, tidak bisa, tidak bisa, mereka tidak mau terima. Status wilayah tanah suci itu statusnya kosong kekuasaan. Karena apa? Ini kan statusnya masih di bawah mandat internasional, mandat Inggris yang memenangkan perang dunia pertama, kan itu kan? Berarti statusnya apa? Statusnya dia apa namanya? Kosong. Ketika orang-orang Palestina masih sibuk menolak dan mereka punya agenda menghapus Israel dan tidak ada negara Israel sampai kapanpun juga di wilayah Palestina. Sementara status quo negara apa itu, wilayah itu dalam kondisi tidak lagi di bawah Turki, karena Turki sudah kalah perang sama lawan-lawannya yang antara lain Inggris. Israel curi stat untuk kemerdekaannya. Ya, mumpung ini masih kosong, tidak di wilayah siapa-siapa, kemudian ada deklarasi Balfour yang mendukung itu tanah air Israel, soal Palestina nanti mau terima tunda urusan lain, yang penting sudah ada jalur hukum bahwa ini adalah statusnya kosong, maka dia proklamirkan kemerdekaan 14 Mei 1948. Itu kira-kira seperti itu loh. Jadi kalau saya membahasnya kan netral, saya ngomong sejarahnya sejarah. Begitu 14 Mei 1948 negara Israel diproklamirkan, negara-negara Arab mengeroyok Israel. Salah satunya Lebanon, Suriah, Irak, Yordan, Mesir, dan Saudi Arabia. Negara-negara Arab yang meroyok Israel itu tidak semuanya Islam. Lebanon mayoritas Kristen waktu itu. Jadi tidak bisa kita batasi hanya konflik agama. Lima negara tadi kalah semua sama Israel. Dan ini orang yang heran, pengamat militer juga heran. Ini negara kecil baru bangkit begitu, kok bisa menang sama negara-negara raksasa dari lima negara loh. Lebanon, Suriah, Irak, Yordan, Arab Saudi. Bahkan kemenangan itu telah menambah wilayah. Yang dulu kan ditentukan, ini wilayah Israel, ini wilayah Palestina oleh mandat PBB, resolusi 181. Dengan kemenangan perang itu, dia menambah wilayahnya 50% lebih. Jadi dari dulu yang menjadi wilayahnya Palestina, sekarang menjadi wilayah Israel. Lah, ini kan bukan pencaploan, ini menang perang kok. Salahnya sendiri kamu menolak kemarin. Kalau kamu menerima opsi dua negara, selesai kan wilayah masing-masing. Lalu kamu menolak, kemudian kamu melawan kami, kemerdekaan kami, kami perang dan kamu kalah. Lalu ketika kalah kan kemudian wilayah yang dimenangkan tadi secara hukum internasional diakui sebagai pemenang perang, seperti kasusnya menangnya perang apa namanya Inggris dan sekutunya atas Turki dan sekutunya, gitu lah kira-kira. Nah, perlawanan tidak berhenti, mulai muncul selain perang tahun 48, lalu disusul lagi perang
6 hari tahun 1967, terakhir perang Yom Kippur 1973. Di peperangan Yom Kippur itu menarik, orang Yahudi pada masa raya kan tidak boleh perang, diserang mendadak, tapi ya menang akhirnya. Nah, ketika Israel itu menang, ini menjadi problem bagi apa negara-negara itu. Kemudian perjanjian terus dilakukan, muncullah Yasser Arafat. Yasser Arafat itu istrinya orang Kristen, menikah campur itu, menikah beda agama itu. Jadi di Timur Tengah itu istrinya tetap Kristen, makanya dulu kalau Natalan selalu istrinya itu datang ke gereja, ikut liturgi sampai selesai, Arafat menunggu di sampingnya. Di Timur Tengah yang begini bukan pemandangan yang aneh. Biasa ulama masuk gereja mengucapkan selamat Natal itu biasa. Itu yang dilakukan oleh Rafsanjani di Iran, yang dilakukan Sheikh Al-Azhar di Mesir, yang dilakukan mulai Presiden Yasser Arafat sampai Presiden Mahmud Abbas Palestina sekarang itu biasa. Hanya orang Indonesia aja yang lebih Arab ketimbang orang Arab. Tapi ya sudah, ini kan urusan akidah masing-masing, silakanlah. Saya cuma membandingkan bahwa mengucapkan selamat Natal di negara-negara Arab itu bukan hal yang aneh itu loh. Kemudian solusi dua negara tadi diterima oleh Arafat. Arafat menerima solusi dua negara, tapi pada pihak lain tetap intifadah jalan. Artinya ada orang Palestina moderat di garisnya Fatahnya Arafat ini, lalu orang Palestina yang garis keras, faksi agama, melahirkan yang namanya Hamas. Pada saat keras-kerasnya intifadah itu tahun 1987. Akhirnya sejak saat itu Palestina terbelah menjadi dua, yaitu faksi Hamas dan faksi Fatah. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, pada saat sekarang ini setelah pemilu tahun 2006 ya. Kemudian sebelum itu ya tahun 80-an itu sampai Presiden Anwar Sadat mati terbunuh itu kan karena perjanjian damai dengan Israel. Nah, 50% lebih dari kemenangan perang tadi lewat meja perundingan sama Israel dikembalikan ke Mesir. Maka Sinai saya kembalikan. Ya. Wilayah Yordan juga ini milik kamu. Tapi kamu jangan ganggu saya lagi ya. Nah, makanya sejak saat itu Yordan sama Mesir sekarang menjadi sahabat Israel. Saudi menjadi sahabat Israel. Irak belum. Lebanon masih keras ya kan? Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang tidak bisa dong. Loh, kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina, itu sejatinya tidak seperti itu. Ini secara apa jujur. Kemudian yang terakhir, pemindahan apa namanya kedutaan Israel, yang kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem, heboh di seluruh dunia. Orang Indonesia ikut heboh mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Orang Palestina kan enggak makan nasi. Berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya. Dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya enggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama apa namanya NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV itu. Saya itu diwawancara di kedutaan besar Palestina bersama dengan duta besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Lalu yang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Israel, orang Palestina enggak makan beras. Oh, berasnya terus kemana? Jangan dijual itu biaya apa itu demo berikutnya atau biaya kampanye partai tertentu, kita enggak tahu. Itu yang terjadi. Makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama.
pemilu tahun 2006, kemudian Hamas ikut pemilu, Fatah ikut pemilu. Fatahnya kalah dengan Hamas. Faksi Islam garis keras menang. Kenapa kekalahan Fatah? Salah satunya partai nasionalis ini korupsi. Ini sejak dulu sama begitu, makanya kalau Anda ke partai nasionalis, hati-hati jangan mencintai mamon. Ideologinya bagus, tapi mentalitasnya rusak. Karena di sana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah. Hamas menang telak. Waktu menang telak itu, kemudian negara-negara barat kebingungan, wah ini kalau partai garis keras ini menang, ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel. Maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina, yang itu sebenarnya tersalur nggak tahu kemana, untuk bikin merakit bom itu nggak tahu kemana, itu langsung ditarik kemudian. Setelah ditarik, diadakan lobbying-lobbying lagi, waktu Ismail Haniyeh masih menjadi apa namanya perdana menteri, tapi presidennya dari Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Nah sekarang ini jujur, wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina faksi Hamas, wilayah West Bank, wilayah apa jalur apa itu tepi barat itu wilayahnya Fatah sampai hari ini. Makanya saudara-saudara, ngomong tentang Palestina itu rumit. Nah, ketika Donald Trump memindahkan apa namanya kedutaannya ke wilayah Yerusalem Timur, itu langsung heboh rame. Saya waktu itu ada di sana. Saya nginep di hotel yang sama untuk demo itu. Itu yang demo cuma beberapa gelintir orang. Tapi foto-foto demo dari tahun sekian dimunculkan di Indonesia. Jadi kami itu hanya tertunda mungkin hanya setengah jam. Jadi mereka itu teriak-teriak pasang spanduk. Kemudian ya mereka tertib demonya juga. Bis asing itu keluar, lalu mereka jalan, nggak nutup jalan. Itu di Indonesia beritanya heboh sekali. Katanya ini Yerusalem sedang kacau, makanya orang nggak berani ke Israel. Padahal aman-aman saja Israel. Kalau Anda pernah ya pergi, saya juga banyak mengalami itu kan, saya ke Israel itu kan paling sering tuh. Mungkin sudah puluhan kali saya, setiap tahun 4 kali, 2 kali, 5 kali gitu ya. Sejak di bawah tahun 2000. Karena saya punya apa ya interest tinggi kepada studi tentang Timur Tengah tuh. Dan saya punya banyak teman di sana waktu saya masih kuliah di Timur Tengah dulu. Nah itu kemudian apa namanya diekspos, di blow up besar-besaran. Kadang-kadang gambarnya itu bukan gambar demo saat itu. Ternyata benar-benar Trump memindahkan ibu apa memindahkan kedutaannya. Tapi Trump itu juga pinter. Tempat yang didirikan untuk kedutaan Israel itu bukan di wilayah Yerusalem Timur, perbatasan Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur. PBB menentukan yang disebut Corpus Paratum itu hanya Yerusalem Timur, di mana Bait Allah di dalamnya. Sementara Yerusalem Kota Baru itu tidak wilayah, tidak termasuk wilayah yang Corpus Paratum tadi. Trump mendirikan itu di sini. Ini di bawah, ini Yerusalem Barat bukan Yerusalem Timur. Jadi kalau mereka gugat rame-rame, ini kan bukan Yerusalem Timur, ini Yerusalem Barat, tapi tetanggaan dikit aja. Ya toh? Kalau orang nyebrang di sini, lewat garis ini Anda sudah bisa beli apa makanan, beli jus, beli minuman di sini. Jadi kira-kira kalau pegawai kedutaannya besar dia mau jajan ya sebelah sini juga, Yerusalem Timur, tapi posisi gedungnya itu tidak di wilayah Yerusalem Timur, tapi di wilayah Yerusalem Barat yang tidak termasuk dalam definisi Corpus Paratum tadi. Nah, tapi Israel memang pinter ya memang. Mereka menggunakan itu. Nah ini loh, Amerika aja sudah masuk. Bagaimana negara lain, Amerika Latin yang lain-lain mulai mindahin satu-satu. Status quo itu menjadi pembenaran internasional terhadap Israel. Mestinya Palestina itu belajar dari Republik Indonesia. Apa kita dulu tidak sulit menyampaikan batas wilayah kita? Coba, waktu sidang PPKI,
sidang Dokoritsu Chunbei Inkai zaman Jepang itu kan, Bung Hatta, Pak Yamin, Bung Karno berdebat wilayah Indonesia. Pak Yamin yang paling ekspansif, wilayah Indonesia adalah Astadwipan, Astadwipa pulau yang ke-8, wilayah Majapahit Raya waktu itu. Loh, kerajaan Majapahit itu kan wilayahnya sampai di Singapura, masa Singapura mau dimasukkan Indonesia? Itu Pak Yamin. Bung Hatta lebih realistis waktu debat soal Papua, Papua itu masuk Indonesia apa tidak? Masuk, katanya Yamin, karena Papua itu disebut Wanin zaman kerajaan Majapahit. Bung Hatta mengatakan, rasnya itu warnanya beda dengan kita loh. Mereka ini bukan termasuk orang-orang Melanesia yang rasnya sama dengan Indonesia Barat, tetapi mereka termasuk Polinesia. Kita termasuk Polinesia, mereka termasuk Melanesia, katanya Pak Yamin. Dalam dokumen negara Kertagama itu disebut wilayah Indonesia. Zaman Van Vollenhoven itu wilayah hukum adat Ternate Tidore, jadi wilayah Indonesia. Yang lebih realistis mereka mengatakan, udahlah, jangan terlalu tinggi-tinggi. Papua oke lah masuk, karena itu wilayah Hindia Belanda. Tetapi daerah-daerah lain seperti Thailand jelas nggak masuk, sekalipun dulu masuk Majapahit. Lalu yang paling masuk akal, bekas jajahan Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia. Tapi Belanda kan gak mau mengakui. Yang pertama-tama diadakan mulai dari konferensi apa itu, Perjanjian Linggarjati, Renville sampai Meja Bundar kan. Pada awal-awal tahun 46, Perjanjian Linggarjati hanya mengakui Indonesia itu wilayahnya seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi Indonesia terima. Kenapa terima? Ini kan sebagai titik pijak secara hukum bahwa de facto mereka mengakui kemerdekaan kita. Itu jeniusnya para founding fathers kita. Oke, sementara akui saja, nanti menjalar, kira-kira. Kemudian tahun 48 diadakan lagi yang namanya wilayah Indonesia termasuk adalah Jawa Tengah, Jogja plus Sumatera. Nah, lebih panjang lagi ya. Kemudian Indonesia menerima 3 delegasi asing. Waktu itu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Gencatan senjata dilakukan dengan Van Mook. Artinya apa? Kalau sudah delegasi asing masuk ke Indonesia, berarti secara hukum internasional de facto dan de jure diakui ini wilayah Indonesia. Baru kemudian 2 November tahun 49 Belanda menyerahkan wilayah Indonesia tanpa syarat, dengan perkecualian Papua. 1960-an lewat diplomasi yang terus-menerus, semua wilayah NKRI ini utuh. Dari tahun 46 sampai tahun 60-an itu dilakukan. Coba kalau Palestina tidak terlalu temperamental, sabar itu kan, orang sabar lebih daripada pahlawan, pasti dapat. Lah orang menolak opsi 2 negara damai koeksistensi dalam satu wilayah. Sudah nolak memerangi, setelah perang kalah minta lagi, yang ini enggak bisa dong. ini bahasa vulgarnya seperti itu, karena ini konsumsi jemaat. Saya kalau bicara begini di PGI enggak seperti ini. Saya diundang oleh PGI bicara tentang dalam rangka 70 tahun WCC. Saya bicara tentang posisi Israel Palestina di dalam diskursus dialog Kristen Islam. Karena pesertanya tidak hanya dari kalangan Kristen, saya bicaranya ya lebih akademis lah, karena ini dalam konteks jemaat ya, saya agak guyon aja supaya semua pesannya bisa ditangkap dengan baik. Lebih-lebih yang dari STT, dari sekolah teologi, kiranya ini bisa memperkaya wawasan kita tentang tanah Israel dan segala problematiknya, baik dari aspek biblical maupun dari aspek hukum internasional dan kacamata politik modern. Terima kasih.